Warga semampir baru datangi gedung DPRD Surabaya pada siang ini. Kedatangan warga ini untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat terkait dengan adanya jembatan akses apartemen Bell Hinggil di Jalan Mer Surabaya. Warga menilai jembatan yang dibangun tersebut bukan untuk kepentingan warga, melainkan hanya untuk kebutuhan pihak apartemen. Keberatannya warga bukan hanya karena jembatan bukan untuk kepentingan warga, namun juga kondisi jembatan yang pendek sehingga dikhawatirkan mengganggu akses mobil PMK jikalau terjadi kebakaran. Saya tidak berani untuk memutuskan. Saya kepingin saya ada keterwakilan yang terkena dampak ini masuk ikut mendengarkan. Tapi dia tidak boleh karena ini untuk khusus RT aja. Saya takut kena fitnah, nanti dikira ada deal-deal yang tertentu yang menguntungkan sendiri pribadi saya. Makanya saya nggak sepakat dengan pertemuan ini. Saya keluar. Itu tadi yang di dalam membahas soal apa Pak tadi Pak? Bahas masalah kompensasi. Yang hadir tadi siapa saja? Bu Elina sama Bu RW sama 11 RT. Kalau saya sendiri, kalau jembatan ini kan segera mau dibuka, harusnya sesuai perjanjian kemarin yang di Cipta Karya itu jalan tengah harus dibuka, harus dibikinkan. Intinya selama ini belum ada jalan alternatif. Dalam penyampaian aspirasi ini, warga semampir baru diterima langsung oleh Ketua DPRD Surabaya, Armuji. Pertemuan ini sendiri berlangsung tertutup.